Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran deputan semua saya dan juga SKSUK ya, dan Depak Negeri. Sebenarnya dalam sidang kemuncak ini adalah satu daripada tujuan atau hala tuju kita nak menggabungkan idea-idea daripada empat negeri, khususnya untuk memantapkan dalam sistem pentadbiran. Mungkin sebagai contohnya dalam aspek industri, sebagai contoh di Kedah kita ada Kuala Hatek Park, satu kejayaan yang yang semua tahu. Kuala Hatek Park ni mempunyai ciri-ciri yang friendly business, dan mungkin kita akan menggunakan kita punya kelebihan ini dapat digabungkan dengan negeri lain untuk membangunkan industri-industri di contohnya di Terengganu, Kelantan dan juga Perlis. Selain daripada itu, peluang-peluang pekerjaan dalam isu pengangguran sebagaimana diketengahkan oleh Tun Mahathir tadi, isu pengangguran kita boleh atasi melalui peluang-peluang pekerjaan yang telah diwujudkan di Kuala Hatek Park. Kita pada masa kini kita masih kekurangan tenaga-tenaga kerja mahir. Mungkin anak-anak Terengganu, anak-anak Kelantan, anak-anak Perlis, kita utamakan bersama-sama anak-anak Kedah untuk sama-sama kita memberi peluang pekerjaan di begitu juga di negeri lain pun dia akan kita buat timbal balik untuk fokus dalam isu pengangguran. Saya melihat juga kita mungkin melihat dalam aspek pendidikan. Pendidikan pun kita boleh bersama-sama. Di negeri kita ada UNISYAM. Kita ada institut-institut yang teknologi dan vocational. Kita boleh menggabungkan dan juga membuat pertukaran-pertukaran pelajar di sini. Sebagai contoh di UNISYAM, baru-baru ini pun pelajar di Terengganu telah dihantar mengikuti di UNISYAM. Ini adalah satu daripada usaha-usaha kita untuk memantapkan ekonomi, pendidikan dan juga sosial di keempat-empat negeri. Saya rasa inilah satu sidang yang baik untuk tujuan untuk memantapkan sektor ekonomi, memantapkan ekonomi rakyat dan juga memantapkan segala aspek yang digabungkan dalam empat negeri. Itu sahajalah.